Oke, guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Nah, jadi di video kali ini ada event terbaru yang dimana di server Kanada ini kita bisa farming diamond sampai 2000, teman-teman. Nah, jadi di sini hadiahnya sebenarnya berbagai macam ya. Di sini ada anniversary epic skin chest yang dimana isinya ini adalah skin epic limited, teman-teman. Nah, di sini juga ada skinnya Layla yang spesial dan di sini juga ada skin Balmonnya Savage Hunter. Nah, yang paling menarik adalah ini, diamond, teman-teman. Jadi ini dapat 100 diamond hanya dengan 20 M coin. Nah, di sini juga ada skin selection chest. Jadi kalian bisa pilih skin yang ada di dalamnya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mengincar yang hadiah diamondnya ya tentunya, teman-teman, karena di sini kita bisa tukar sampai 20 kali, artinya kita bisa mendapatkan 2000 diamond di sini. Nah, di sini untuk questnya juga cukup mudah, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal login saja, kita akan mendapatkan 2 M coin, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian login selama seminggu, kalian juga akan mendapatkan M coin, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian main 3 kali permainan, kalian akan mendapatkan 3 M coin lagi. Nah, jadi di sini login harian kita juga akan mendapatkan M coin. Nah, total dari 7 hari ini kita bisa mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M coin. Nah, tetapi ini agak sedikit ngebug, seharusnya kita bisa tekan di day 1 ini. Nah, ternyata bisa, teman-temannya, kita dapat 1 M coin. Nah, selanjutnya kalian main 3 permainan, kalian akan mendapatkan 3 M coin, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian undang teman kalian untuk memasukkan kode undangan kalian, kalian akan mendapatkan beberapa M coin, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masukin kode undangan saya yaitu 44NDF25. Nah, kalau nanti M coinnya sudah terkumpul, saya akan langsung tukar ke diamond dan diamondnya akan saya belikan skin dan giveaway-kan kepada kalian yang sudah membantu saya. Nah, terus gimana cara masukin kode undangannya, Bang? Nah, kalian tinggal klik di sini ya, teman-teman ya. Nah, klik di sini dan kalian tinggal masukin kode undangan saya. Nah, setelah kalian klik, kalian tekan di sini lalu kalian masukin kode undangan saya. Nah, di sini kalian tinggal masukin 44NDF25. Nah, setelah itu kalian tinggal tekan oke, teman-teman. Nah, sekali lagi di sini saya akan tukar ke diamond dan diamondnya saya akan give kepada kalian yang membantu saya, karena di sini kita bisa cek siapa yang membantu kita. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan beberapa questnya ya, teman-teman ya. Dan di sini M coin saya sudah 21. Dan di sini kita bisa tukar ke diamondnya, teman-teman. Jadi kita 20 coin kita dapat 100 diamond. Nah, jadi kita sudah dapat 100 diamond, teman-teman. Nah, jadi gimana, Bang, cara ikutan eventnya? Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian cara ikutan eventnya ini. Nah, pertama-tama kalian siapkan dulu aplikasi Shuttle VPN dan multi paralel, teman-teman. Nah, untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi ya. Oke, tahap pertama kalian nyalakan dulu Shuttle VPN-nya, teman-teman ya. Kalian use yang free edge aja. Nah, setelah ini kalian pilih ke negara Kanada. Nah, setelah kalian pilih negara Kanada, kalian tinggal connect-kan saja, teman-teman. Nah, kita sekarang akan connect-kan dulu dan kita tunggu sampai terkonek dulu, teman-teman. Oke, sudah terkonek dan sekarang kita buka multi paralel, teman-teman. Nah, di sini fungsi multi paralel itu kalian bisa buat akun baru tanpa download data lagi, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal add clone ke aplikasi Mobile Legends-nya, teman-teman. Nah, setelah ini kita tinggal jalankan saja aplikasi Mobile Legends-nya, teman-teman. Dan di sini pastikan kalian sudah berada di negara Kanada ya. Kalau kalian nggak berada di negara Kanada, ini akan tidak berhasil, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, karena bendera kita sudah berubah jadi bendera Kanada, teman-teman. Dan selanjutnya kalian tinggal main sampai level 5, karena di level 5 eventnya itu baru terbuka. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu ya video kita, teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.